kabur gue tadi nggak jadi. Direktur Jenderal Keimigrasian Roni F. Sompi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Kota Batam. Di sela kunjungannya, Jenderal Bintang 2 ini langsung meninjau kantor pelayanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik yang terletak di Gedung Sumatera Promotion Center, Jalan Engku Putri, Batam Center. Pada saat peninjauan ke Mall Pelayanan Publik, Jenderal Bintang 2 ini mengatakan bahwa kunjungan ke Mall Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti sejauh mana kesiapan para petugas imigrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik digagas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau dalam surat edaran juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik yang tersebar di setiap provinsi. Dalam Mall Pelayanan Publik ini digagas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau dalam surat edarannya juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga membuka pelayanan di MPP yang ada di setiap provinsi. Diupayakan pelayanan semakin membuat nyaman masyarakat yang memohon paspor, juga yang mengajukan izin tinggal terbatas perpanjangannya. Ia menambahkan, untuk Batam sendiri ia sudah 3 kali melakukan kunjungan dalam rangka melihat progres atau perkembangan pelayanan. Apakah semakin mempermudah masyarakat yang mengurus paspor serta mengajukan izin tinggal terbatas dan lainnya. Usai meninjau kantor pelayanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik, Dirjen Imigrasi beserta rombongan langsung menuju lokasi pembangunan rumah susun imigrasi di Jalan Dang Merdu Batu Besar Nongsa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.